Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana nih kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Di episode hormat yang kemarin, kita udah ngebahas banyak banget video creepy, video penampakan, dan video-video terseram dari TikTok, Instagram, Twitter, bahkan Reddit. Tapi gue sama sekali belum pernah ngebahas video-video terseram dari Facebook. Video-video yang bakal kita bahas hari ini, gak ada yang dibuat oleh konten kreator. Semuanya dibuat oleh orang biasa. So, menurut gue, kemungkinan video-video yang bakal kita tonton hari ini untuk fake itu jauh lebih kecil. So, langsung aja, ini dia 3 video poltergeist terseram dari Facebook. Di rumah. Video ini pertama kali diupload oleh akun bernama Abiud Hernandez Alvarez. Ya, doi ini cuman seperti cowok-cowok biasa pada umumnya, tinggal di sebuah apartemen sendirian di Meksiko. Kalau gua amatin, sama sekali gua nggak menemukan hal yang aneh dari profil Facebook orang ini. Sampai pada tanggal 23 Januari 2020, tiba-tiba saja dia mengupload 5 video sekaligus yang langsung viral pada waktu itu. Postingan doi yang itu bahkan udah di-share lebih dari 60 ribu kali. Di 5 video yang dia upload itu, dia merekam fenomena-fenomena aneh yang terjadi di dalam rumahnya. Gak usah gue jelasin panjang lebar, coba deh kalian tonton dulu video yang ini. Están tocando la recámara de Carla, pero no hay nadie en su recámara. Uy, güey, cerraron su recámara. Pues si está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. A ver. Ay, cabrón. No hay nadie. No mames. Di video yang barusan, kalian bisa dengar sendiri kan? Ada suara dari pintu masuk apartemen Abiud ini yang sepertinya digedor. Bahkan suaranya itu keras banget. Ketika dia buka pintu itu dengan sangat cepat, ternyata gak ada orang di situ. Ya mungkin aja sih memang kalau ternyata itu cuma orang yang lagi iseng, ngeprank si Abiud ini, atau suaranya mungkin bahkan bukan dari pintu yang itu. Tapi fenomena yang terjadi di rumah Abiud ini, itu banyak guys. Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatikan video yang kedua ini. Ahí está, ya se está escuchando. Asusta un poquito ahora sí, porque neta se escucha aquí adentro. Se escucha como la chapa. Pero pues, a ver, voy a levantarme. Se escucha aquí afuera. Voy a abrir la puerta. No sé si abrió o cerró la puerta de la cocina. A ver. Pues está abierta, pero no recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto esta tarde. Veo aquí, ¿qué onda? Pues no, no hay nada, no se ve nada ahí. No mames. Ahí está. Se están yendo para allá. Setelah video-video yang tadi itu viral,
Banyak netizen yang menyarankan Abiud ini untuk mencoba merekam keadaan rumahnya ketika dia sedang tidak ada di rumah. Dan suatu hari, ketika dia sedang pergi bekerja, dia meninggalkan kameranya untuk merekam seharian di dalam rumahnya. Dan pada tanggal 7 Mei, dia kembali memposting sebuah video di mana dia menemukan kejadian yang aneh dalam rekaman kamera yang dia tinggalkan di dalam rumahnya itu. Banyak banget kejadian aneh yang terekam di video barusan. Lonceng angin yang berbunyi, gitar yang bergeser, sampai buku yang cukup tebal jatuh dari tempatnya. Sampai terakhir gue bikin video ini, masih belum ada updatean dari Abiud ini. Apakah kondisi di rumahnya makin parah atau makin ekstrim? Gue masih menunggu kelanjutan dari postingan Abiud. So menurut gue, fenomena poltergeist yang terjadi di rumah Abiud ini cukup ekstrim ya. Tapi sepertinya si Abiud ini orangnya bener-bener santuy. Dia sama sekali gak merasa terganggu dengan fenomena yang tadi. Banyak juga netizen yang menawarkan bantuan kepada Abiud ini. Tapi kayaknya si Abiud ini selalu menolak. Apakah fenomena yang dialami oleh Abiud ini cuma settingan? Atau memang benar sosok penunggu rumah Abiud itu energinya sangat besar? Komen di bawah. Next. Kursi. Berdasarkan informasi yang gue dapat, video yang bakalan kita bahas berikutnya ini pertama kali diupload ke Facebook oleh pengguna Facebook bernama Kuda Seladapanku. Tapi kalau sekarang gue cari profilnya di Facebook, itu udah nggak ada guys. Gue nggak tahu apakah karena video ini viral terus dia merasa terganggu, mungkin bisa aja dia jadi ganti nama atau dia hidden profilnya dan segala macam. Kuda merasa kalau ada yang aneh di apartemennya. Kuda. Mulai dari lemari dapur yang sering membuka sendiri, sampai dia temukan benda-benda yang seperti bergerak sendiri yang tidak pada tempatnya. Dan suatu malam,
Ketika doi sudah mulai merasakan akan terjadi satu hal aneh lagi di dalam rumahnya, dia langsung mengambil handphonenya dan mulai merekam. Dan ini yang terjadi. Man, this. The f*** is that? What the f*** is that? Some f***ing in the water in a what? The f*** is that? Man, some f***ing in my house. Get the f*** out. The f*** is that? Oh, f*** that. I'm out. Go on. Where's my f***ing team? Semua hal yang terjadi di dalam video barusan, itu menurut gua too much ya. Gokil man, poltergeist-nya tuh ekstrim banget. Tiba-tiba, semua peralatan elektronik di rumah lo mulai bermasalah. Lampu yang berkedip-kedip, benda pecah belah yang seperti ada yang membanting, bel di rumah lo yang bunyi sendiri, sampai kursi yang bergeser seperti ada yang menarik. Setelah kejadian yang barusan, Kuda mengaku kalau dia langsung cabut dari apartemennya, meninggalkan TV dan lampunya dalam keadaan menyala. Dan besoknya dia langsung ngasih tahu ke pihak manajemen kalau dia mau pindah dalam waktu dekat. Asal kalian tahu, video yang barusan itu cuman dipublish di Facebook Kuda ini. Dan di postingan sebelumnya, dia sama sekali tidak pernah memposting apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya horor, paranormal, atau superstition. Kalau video yang tadi itu video real, kebayangkan betapa seremnya kalau misalkan lo lagi sendirian di rumah, terus ada hal kayak begitu. So, gimana nih menurut kalian guys? Apakah video yang barusan itu cuma video fake, video manipulasi, video hoax? Tapi gue sama sekali gak nemukan alasan buat apa Kuda ini bikin video hoax kalau cuma dipublish di Facebooknya. So, menurut gue kejadian ini aneh banget, tapi gue juga pengen denger nih, gimana pendapat kalian? Next. Barbie. Video yang ketiga dan sekaligus yang terakhir ini berasal dari seorang pengguna Facebook bernama Francis Lincoln yang tinggal di Alaska. Francis memiliki beberapa ekor anjing, tapi sepertinya dia paling sering ngevideoin anjingnya yang berwarna coklat. Di video-video yang dia upload, dia nggak cuma ngobrol sama anjingnya, dia juga sering main dan berlatih dengan anjingnya. Nah, di salah satu video yang dia upload, ketika Francis sedang melatih anjingnya, karena dia merasa ekspresi anjingnya itu lucu, jadi dia memutuskan untuk merekam kejadian itu dengan handphonenya. Dia sama sekali tidak menyadari ada yang aneh dengan video itu. Sampai beberapa waktu kemudian, baru temannya melihat ada yang janggal di dalam video yang diupload oleh Francis itu. Dan temannya itu tanya, "Itu apa yang gerak di belakang anjing lo?" Coba kalian perhatikan baik-baik video ini. Okay, boy. Come on. Come. Gimana? Kelihatan ada yang aneh? Nggak kelihatan. Oke deh, gua kasih lihat videonya sekali lagi, tapi kali ini gua harap kalian buat fokus ke arah lemari kecil yang ada di belakang anjing ini. Oke, boy. Come on. Come. Yes, terlihat jelas seperti ada kepala boneka Barbie yang mengintip keluar dari dalam lemari itu. Coba kalian perhatikan posisi lemarinya. Lemarinya itu ada di sudut ruangan dan bagian belakangnya nempel ke tembok. Dan pergerakan Barbie-nya itu bukan cuman nongol keluar, tapi juga bisa balik lagi ke dalam. Kalaupun ini cuman manipulasi ditarik pakai benang, menurut gua cukup sulit bikin pergerakan seperti itu. Setelah gua lihat-lihat dari profil orangnya dan komen-komen di video itu, gua sama sekali nggak nemukan satu alasan apapun buat Francis memalsukan video seperti ini. Dan apa yang gua rasain, sepertinya banyak orang yang nonton video ini sependapat sama gua. Mereka ngerasa kalau video ini real. Kalaupun video ini bukan video poltergeist, mungkin aja di dalam lemari Francis itu ada tikusnya. Jadi pas tikusnya lewat, boneka Barbie-nya ini jadi kedorong. Pas tikusnya udah pergi, boneka Barbie-nya jadi balik lagi. Tapi gua tetap pengen denger nih, gimana pendapat kalian?
real or fake? Komen di bawah. Okay guys, itu tadi 3 video poltergeist terseram dari Facebook. So, video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tahu gue di komen di bawah. As always, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di @abnormaltravel. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye.